Datang seorang sahabat warga Putrajaya letak dekat saya, tanya nak maklum pada saya. Kata, sekejap YB saya nak bercakap. Okey, boleh, saya kata. Saya nak minta tolong sikit. Okey. YB tolong terus belasah Madanon. Saya dengar, saya kata, saya ingatkan perkara yang ni, tapi itulah manifestasi suara rakyat. Ini manifestasi suara rakyat. Kat bawah sana ramai yang pendam, ada yang luahkan. Kita tengok di sosial media macam-macam yang kata. Tapi kat atas sana dia buat bodoh. Kerana apa? Kerana dia yakin dia buat apa sahaja, dia rasa dia cukup kuat, dia rasa dia cukup hebat, buatlah apa sahaja. Ini orang Kelantan kata tok gogek lah dia rasa. Dia rasa dia cukup kental, tetapi dia tak tahu atas dia tu ada yang lebih besar. Yang dizalimi di bawah ini akan terus mendoakan. Kalau saya tanya, bila bercakap, itulah pertanyaannya. Bila lagi kerajaan ini nak pergi? Kami dah tak larak dah. Sedangkan-sedari bercakap tentang isu kenaikan harga diesel ini, ramai yang dah bercakap, ramai yang dah sentuh. Tetapi saya nak cerita satu sahaja, bahawa bila dia bercakap, kata semua Perdana Menteri bercakap tentang subsidi bersasar, betul. Tetapi hakikatnya, subsidi bersasar ke apa sahaja yang nak dilaksanakan perlu datang dengan perancangan yang rapi. Dia tak boleh buat ikut terlintas, tuan-tuan, puan-puan. Kita bercakap tentang lebih 30 juta rakyat Malaysia. Kesannya kesan besar. Menteri Ekonomi terlintas nak buat padu, dia buat padu. Bercerita bahawa padu ini bagus, nanti bantuan akan diberikan melalui padu. Kena paksa isi, kaki tangan kerajaan kena isi. Isi macam-macam, sebut pasal hutang, sebut pasal hutang rumah, sebut pasal hutang kereta, macam-macam. Kita bahaskan dalam parlimen panjang lebar, kenapa nak banyak sangat? Kita kata pendapatan, data pendapatan dah ada dengan LHDN. Dah ada dengan agensi-agensi kerajaan, pelbagai maklumat lain. Ini penting untuk kita pastikan bantuan dan sebagainya. Kemudian bila dah orang isi sekian-sekian, tak ramai orang isi. Akhir-akhir sekali bila wartawan tanya, kalau tak isi tu macam mana? Oh tak apa, yang tak isi tu tak apa. Kita dah ada cukup data. Ini apa ni? Menjadi sebuah kerajaan ni tuan-tuan, bukan jadi macam pembangkang. Dia ni duk jadi pembangkang, dia syok. Semua benda dia nak bangkang diri sendiri. Menjadi sebuah kerajaan ni datang dengan tanggungjawab. Nak buat sesuatu ni kena ada perancangan. Kena tahu apa nak buat. Duduk elok-elok bangga dengan padu, tiba-tiba datang pula. Untuk persediaan kita bagi subsidi diesel ini, kita perlu buat perlu isi satu lagi. Keperluan untuk isi satu lagi sistem, iaitu dinamakan budi. Pula dah. Maka bukalah kaunter-kaunter untuk isi budi. Berapa banyak sumber, berapa banyak resources, berapa banyak masa yang telah terbuang. Nak memerintah negara ini memerlukan penelitian, tuan-tuan. Saya tak lama dalam kerajaan. Saya pernah menjadi Timbalan Menteri Ekonomi 2018 sampai 2020 Februari. Bulan Mac 2020 jadi Menteri Kanan Pendidikan. Tak lama dalam kerajaan. Tetapi masa yang ada itu kerja tunggang terbalik untuk mencari penyelesaian. Masalah yang ada pada hari ini, kerajaan yang ada pada hari ini, menteri-menteri mereka ni tak cukup flying hours. Tak cukup flying hours. Tetapi perasan pandai, rasa bagus. Ini masalah dia. Saya masuk dalam kerajaan tak pandai pun sebagai menteri, tak ada pengalaman pun. Sebelum ni mengajar di Australia, menjadi pensyarah di Australia. Tak pernah ada pengalaman dalam menjadi timbalan menteri, menjadi menteri.
Tetapi kena fokus. Buat kerja betul-betul. Buat kerja dengan penuh teliti. Tapi kita tengok hari ini masing-masing nak tunjuk dia hebat. Ini produk aku namanya Padu. Ini produk aku namanya Budi. Ini produk aku nama sekian-sekian. Tak berkesudahan. Kalau beginilah kaedahnya, tak berkesudahan. Kita akan tengok pelbagai pendekatan, pelbagai cara yang akan dibuat oleh kerajaan Madanon ini ikut terlintas, tuan-tuan. Kami masuk kerajaan dalam waktu yang sukar, COVID-19. Setiap perkara dibuat dengan penuh perancangan. Kalau ingat, di peringkat akhir COVID-19, ada pelan pemulihan negara, PPN. Kalau ini keadaannya kita buka macam gini. Kalau ini keadaannya, ini situasinya kita buka macam gini. Kemudian sektor seterusnya kita buka macam gini. Satu persatu kita lalui. Kita tunjuk pada rakyat. Kita jelaskan pada rakyat. Plan dan perancangan. Saya dari awal lagi saya kata nak buat apa perkara berkaitan subsidi bersasar dan sebagainya. Perlu ada perancangan rapi. Kena ada kerangka besar. Nak buat apa sebenarnya. Bukan rasa hari ini aku nak kena umum. Kemudian panggil umum. Dan oh kita akan buat sesi lipat urus. Lipat urus sebelum umum. Bukan umum dulu baru lipat urus. Jika kita lihat trennya. Umum apa semua dulu. Kemudian baru fikir. Bila orang bising. Kita akan buat sesi lipat urus. Ini Menteri Pendidikan sama di Pulau Pinang tempoh hari. Bila timbul isu DLP, kita akan buat sesi libat urus. Yang kamu dah umum, tak libat urus. Sebab itu, saudara-saudari, nak mengintah negara ni, sembang kencang boleh. Waktu jadi pembangkang boleh. Sembang macam-macam, macam bunyinya hebat. Tetapi masuk dalam kerajaan, sebenarnya mereka-mereka ini tak ada kemampuan pun untuk memerintah negara. Ini masalah kita. Tidak ada kemampuan untuk memerintah negara. Orang yang bercakap sedap, tuan-tuan, tak semestinya pandai memerintah. Cakap sembang kencang. Dia pergi Singapura kata nak minta tolong. Kerajaan Singapura membawa teachers to teach. Baca, dengar, teachers. Teachers, ni sefaham saya guru, cikgu. Hari ini dijawabnya dikatakan orang sudah memutarbalik kenyataan dia. Bukan teachers, dia kata volunteers. Kau tak gila ke? Kau tak, you just imagine, you duduk situ sebagai wartawan katakan. Buat report. Carilah semua media sebut cikgu, sebut teachers. Hari ini saya tak kata. Cikgu, saya kata volunteer, sukarelawan. Mari kau mana? You buka sekarang, boleh dengar apa yang disebut. Kerana apa saudara-saudari? Bercakap. For the sake of bercakap. Dah umum macam gitu, bila orang marah, sekarang, okey, ini kita akan ambil volunteers. Tak perlu pun volunteers sebenarnya, saudara-saudari. Saya nak cerita. Saya masuk ke kementerian, antara perkara Kementerian Pendidikan, antara perkara pertama yang kita nak dapatkan maklumat adalah berkaitan dengan kekosongan guru. Pada waktu itu saya dimaklumkan jumlah kekosongan guru adalah seramai 18,702 orang. Sampai hari ini saya ingat. Kita bincang kenapa kosong banyak sangat. Macam mana boleh ada kekosongan sebegini rupa? Lebih 18,000 orang. Antara jawapan yang diberikan pada waktu itu, yang diceritakan pada waktu itu, bahawa kekosongan ini kerana apa? Kerana tidak ada jumlah dalam pasaran yang mencukupi untuk mengisi kekosongan tersebut. Katanya, saya bincang kata tak cukup dalam pasaran. Maknanya dalam market ni tak cukup cikgu yang ada untuk mengisi kekosongan. Saya challenge pegawai-pegawai pada waktu itu. Betul ke tak cukup? Kalau saya sembang dengan orang kat luar sana, anak saya dah habis ijazah pendidikan tak kerja, jumpa orang ni tolonglah anak saya, cikgu tak kerja, jumpa orang ni anak saya, cikgu tak kerja. Dimaklumkan bahawa pada waktu itu, isunya matching. Kekosongan lain, jumlah cikgu yang kat luar ni ada, lain. So saya tanya macam mana matchnya dibuat? Saya kata kalau seorang itu fizik, mengajar fizik, ijazah sarjana muda fizik dengan pendidikan sebagai contoh,
Adakah dia nak kena tunggu kosong cikgu fizik di sekolah baru dia boleh masuk? Jawapannya ya. Maknanya kena tunggu kosong cikgu fizik di sekolah, barulah ijazah sarjana muda fizik dengan pendidikan ni boleh apply, boleh apply for that position, boleh masuk, boleh isi. Saya bincang dengan pegawai, adakah cikgu fizik ni, adakah mereka yang graduate fizik ni, sewaktu dia belajar di universiti, dia belajar degree fizik ni, dia tak belajar matematik? Belajar. Apakah dia tak boleh nak ajar sains? Boleh. Apakah tak ada subjek lain yang cikgu fizik ni boleh ajar? Ada. Dan kita tengok di sekolah. Kita tengok di sekolah, cikgu option tertentu pun tak ajar subjek option tersebut. Cikgu pendidikan Islam ajar PJ berapa ramai? Kita duduk bincang. Apakah kita tak boleh buat graduan fizik ini boleh ajar fizik, boleh ajar matematik, boleh ajar sains, boleh ajar sekian. Kalau dia tak cukup kepakaran, kita hantar ke IPG untuk dapatkan latihan. Boleh. Saya panggil SPA. Tanya, kata kami nak buat pengambilan 18,702 orang. SPA kata on average SPA pernah ambil sekitar 5,000 orang setahun. 5,500 orang setahun. Tak pernah ambil 18,000 orang. Saya duduk dengan SPA bincang. Apakah perkara-perkara yang menjadi halangan untuk SPA ambil 18,702 orang? Banyak perkara. SPA kata kami tak cukup mereka yang terlatih untuk menjadi interviewer. Saya kata tak apa. Kita duduk dengan kementerian. Kementerian ada kepakaran kita, ada IPG kita, ada BPG kita, ada pelbagai bahagian dalam kementerian untuk membantu dari sudut tersebut. Saya masih ingat SPA kata kita tak cukup laptop. Saya bagi tahu ke SU tetap tengok apa yang kita boleh bantu SPA berkaitan dengan laptop. We went through one by one. Kemudian saya pergi ke GPA. GPA kami nak ambil sekian. Adakah terdapat sebarang halangan untuk kami ambil sekian? Selesai tengok semua okey. Ada sedikit isu dengan COS. Contract of Service. Kemudian saya contact MOF. Kita berhubung dengan MOF. Kita tanya MOF. Kita nak ambil jumlah sekian berdasarkan apa yang rekod yang kami ada, semua perkara selesai, tak ada masalah. Maka dengan itu dah selesai semua, barulah pengumuman dibuat. Saya masih ingat saya buat satu PC siap dengan presentation, tunjuk satu persatu proses nak ambil apa semua. Kita cerita bahawa keutamaan kita adalah pelajar-pelajar atau graduan yang ada ikhtisas. Keutamaan kita, kemudian kita pergi kepada yang lain-lain. Dan pada waktu itu, kita nak selesaikan isu bahasa Inggeris. Guru bahasa Inggeris. Bila kita tengok dalam senarai, mereka yang boleh menjadi guru bahasa Inggeris adalah mereka yang ada kelayakan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Ini termasuklah TESOL dan sebagainya. Saya kata, apakah mereka yang ada pengalaman ataupun background pendidikan dalam bahasa Inggeris yang lain tak boleh mengajar bahasa Inggeris? At least untuk sekolah rendah. English communication sebagai contoh. Walaupun bukan ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Inggeris, tetapi English communication. Takkan dia tak boleh nak ajar? Boleh. We went through the list satu persatu, apakah degree lain yang boleh ajar bahasa Inggeris. Daripada satu, situlah kita buka untuk mendapatkan jumlah guru bahasa Inggeris yang lebih ramai. Ya, sampai sekarang mendapat mengisi jumlah cikgu bahasa Inggeris ni bukannya mudah. Bukannya mudah. Tetapi pada waktu itu kita bincang. Kita ada graduan-graduan luar negara yang bukan ada latar belakang mengajar bahasa Inggeris tetapi mempunyai penguasaan bahasa Inggeris yang cukup hebat. Graduan kita balik dari luar negara. Apakah kita tak boleh gunakan mereka untuk mengajar bahasa Inggeris dengan kita bawa mereka untuk mendapat latihan-latihan tambahan? Banyak kita went through, tapi ada perkara yang kita tak sempat nak buat. Tak sempat nak buat until selepas pengambilan seramai 18,702 orang itu, tak sempat nak buat selebihnya. Tetapi semua dah ada dalam pipeline. Jadi bila bercerita nak bawa guru dari Singapura, orang marah, kemudian tukar esoknya jadi pula bawa sukarelawan pula. Ini apa? Nak bercakap, ni nak memerintah negara, bang. Kita bukan nak sembang sekadar nak sembang, ini nak memerintah negara. Dan jangan ingat orang luar investors tak tengok.
Investors tahu bahawa kerajaan yang ada pada hari ini tak cukup flying hours. Itu satu hal. Tapi malas. Perasaan bagus. Tak nak belajar. Tak nak meneliti. Dan inilah yang terjadi jika kita lihat apa yang berlaku beberapa hari ini. Bila bercakap dengan subsidi, saya dengar penjelasan daripada menteri. Dia kata kita dah bagi gunakan SKDS dengan fleet card untuk logistik. Untuk logistik, maka tidak akan ada kenaikan harga barang, harga sayuran, harga buah-buahan. Saya dengar yang tu, saya kata orang yang buat keputusan ni basically orang yang tak grounded. Tak pernah turun, tak pernah faham keadaan kat bawah sana. Saudara-saudari, nak buat polisi besar ni, kena faham, kena tahu. As a minister, kena tahu, kena challenge. Betul ke kita dah cover orang macam ini? Betul ke kita dah cover orang sekian-sekian? Dalam konteks supply chain pertanian ini, dia bukan bermula daripada logistik angkat barang, tak. Dia mula dekat ladang, dia mula dekat kebun, kat situ. Yang kat situlah pakai traktor nak bajak sawah. Yang kat situlah pakai traktor nak bajak tanah. Nak buat batas. Nak kutip buah. Traktor-traktor, jentera-jentera lain di ladang ni pakai diesel. Takkan basic perkara macam itu pun tak boleh kuasai. Hari ni baru nak sembang. Kita sedang adakan sesi lebat urus dengan kebun sayur di Cameron Highland. Ini apa benda? Sebab itu saya kata, masalah kerajaan pada hari ini, kerajaan tak ada kemampuan. Tapi perasaan pandai. Bercakap kat depan begini, begini, macam pandai. Tapi pemikiran masih lagi pemikiran pembangkang. Kalau nak berfikir secara pembangkang, bagi kami jadi kerajaan. Korang jadi pembangkang, tak ada masalah. Kami tak ada masalah. Kalau nak fikir sangat cara pembangkang, jadi pembangkang, biar kami jadi kerajaan. Tak ada masalah. InsyaAllah, kita akan boleh buat yang lebih baik. Sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, jika kita tengok, kalau berterusan sebegini sebagai contoh, saya ambil contoh bidang pertanian. Pertanian ni rapat dengan saya. Saya memang suka belajar tentang pertanian. Bila kita tengok bidang pertanian, dia bagi diesel. Katakanlah boleh dapat budi agro komoditi pun. RM200. RM200 bahagi dengan RM1.20 dapatlah 167 liter lebih kurang. Satu Hilux isi 80 liter. Dua kali isi 160 liter lebih kurang. Dua kali isi je lah. Apa maknanya? Maknanya pengisian selepas itu, bezanya itu perlu ditanggung oleh apa ni? Oleh pekebun-pekebun kecil. Dan pekebun kecil ini bukan maha kaya. Saya nak bagi tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka bukan maha kaya. Mereka maha kais pagi makan pagi. Mereka bekerja kuat mencari rezeki. Ini bukan maha kaya. Kalau kita tengok cerita sekarang, dia cerita mereka yang dapat fleet card satu kumpulan. Patutnya kumpulan yang dah dapat fleet card ni tak perlu naik harga sebab kita dah bagi. Itu satu cerita. Yang kedua dia cerita, mereka yang mendapat diesel industri ni tak perlu, tak boleh naik harga sebab memang diesel industri ni mahal. Itu satu kumpulan. Dia lupa kumpulan kat tengah-tengah ini merupakan kumpulan yang paling ramai. Yang tak dapat fleet card tetapi bukan yang terlalu besar. Yang inilah yang terlalu ramai yang ada di bawah sana. Ramai antara mereka kais pagi makan pagi. Nak dapat budi agro komoditi tadi dah sebut. Maksimum budi agro komoditi. RM300,000 setahun hasil. Minimum RM50,000 setahun hasil. RM300,000 setahun bagi 12 dapat RM25,000 sebulan hasil. Kerajaan faham, menteri kena faham tu hasil. Dalam keadaan baja naik, dalam keadaan racun naik, dalam keadaan segala perkara naik, benih naik, apa semua. Habis hasil dimakan. Tinggal berapa je kepada mereka ini. Walaupun dengan 200 pun tak cukup, yang tak dapat pun ramai. Ini nak bawa ke mana? Saya bercakap tentang pertanian ini kerana satu lagi isu besar. Apabila berlaku COVID-19, kita bercakap tentang security makanan. Food security. Kita bercakap tentang keperluan untuk kita keluarkan makanan-makanan kita sendiri. Kita perlu keluarkan sayuran-sayuran kita sendiri. Buah-buahan kita sendiri.
Sekiranya kenaikan 56% ini, kita tahu bahawa kenaikan 56% ini memberi kesan kepada struktur kos yang perlu ditanggung oleh pekebun-pekebun. Katakanlah, dalam perniagaan dia, costing dia 35% daripada kos dia untuk diesel. Katakanlah, untuk setengah sektor. 35%. Ini termasuklah bas persiaran dan sebagainya. 35% kali kenaikan 56% harga diesel maknanya apa? Tambahan kos hasil daripada kenaikan diesel adalah 19.6%. That's the reality. Sebab itu saudara-saudari tengok hari ini Persatuan Bas Persiaran umumkan kenaikan sebanyak 20%. Why? Saya kira-kira roughly 35% daripada cost structure dia adalah daripada diesel. 35 kali 56% bagi 19.6%. Roughly 20% hasil daripada kenaikan harga diesel. Sebab itu saya kata tadi, ke atas sana bercakap harga diesel naik 56%, kita tahu rakyat takkan terkesan. Harga barang takkan naik sebab sekian. Ini orang yang tak grounded. This is the problem. Apa salahnya? Daripada awal kita tahu ini kesan dia. Nak bohong siapa? Sekarang ini pengusaha jentolak. Ini backhoe kat kampung-kampung. Sebelum ini pergi sesi minyak isi penuh. Dapatlah 1-2 projek sehari. Sekarang dia perlu tanggung 56% peningkatan. Setara-setari, this is not something yang boleh ambil mudah. Tetapi cabarannya sekarang adalah kerana mereka tak teliti. Mereka tak teliti. Pelaksanaan tak teliti. That's what I said. Kita betul semua Perdana Menteri bercakap tentang penyasaran subsidi. Bercakap. Macam-macam cara duk tengok macam mana nak buat. Teliti satu persatu. Tengok cara kaedah bagaimana nak buat. Tak semudah rasa nak buat macam gitu je. Baru nak fikir satu persatu. Jadi sebab itu, saudara-saudari, saya kata tadi bahawa kerajaan pada hari ini, kalaulah berterusan macam gini, cara kerajaan membuat dasar, jenuh rakyat nak tanggung. Kita nak buat dasar ini perlu satu penelitian yang mendalam. Buat satu, okey, ini keadaannya. Umumkan pada rakyat, inilah keadaan selepas kita buat pelbagai sesi perbincangan. Umum bahawa pencen akan dimasukkan. Okey? Bila orang tanya apa detailnya, akan dibincangkan kemudian. Dah umum dah ni nak buat, akan dibincangkan kemudian. Sampai ke bila kita nak dengar segala pengumuman sekarang ini, kemudian akan dibincangkan kemudian. Siapa yang tak dapat pencen, akan dibincangkan. Adakah askar tak dapat pencen juga, akan dibincangkan. Saudara-saudari, menjadi kerajaan seperti mana saya sebut tadi, satu persatu penelitian perlu diambil kira. Sebelum ini, dalam bajet 2024, bila dibentangkan, antara satu komponen yang dimasukkan adalah SST. Kenaikan SST 2% untuk sektor-sektor tertentu dan juga pengenalan SST sebanyak 6% untuk sektor-sektor baru termasuklah sektor logistik. Dalam penyediaan, dalam perbahasan bajet 2024, kita dah bahas banyak, ramai antara kita bahas banyak, bercakap tentang ralat dalam buku bajet. Buku bajet ni ada ralat, saudara-saudari. Ralatnya berbilion-bilion ringgit. Dan hanya dimaklumkan pada kami tentang ralat ini, apabila kami berbahas, kami duk tanya, berapa sebenarnya hasil daripada kutipan SST yang akan dinaikkan ini? Kita duk tanya, ramai duk tanya. Tak boleh nak jawab. Kemudian selang beberapa hari, keluar satu notis di atas meja, terdapat ralat dalam buku bajet. Maknanya apa? Ikut terlintas. Mungkin dah hujung-hujung rasanya nak kena masukkan SST sedikit. Nak tingkatkan SST sekian-sekian. Masukkan macam tu saja. Sebab tu saya kata, sewaktu berbahas, pada waktu itu kita dah cakap. Saya antara yang terawal menyentuh tentang SST untuk sektor logistik. Saya kata, apakah kerajaan dah bincang kesan daripada pengenalan
6% SST kepada sektor logistik. Ada sebab kerana kenapa sektor logistik tidak dimasukkan sebelum ini. Kerana apa? Kerana rantaian bekalannya cukup panjang. Dan dia bukan macam GST. Dia kena 6% kat sini, next peringkat 6%, next peringkat 6%, next peringkat 6%. I explain that. Kemudian dijawab, oh tak ada masalah. I said no. Barulah buat perubahan sedikit. Bagi pengecualian, saya cakap tak cukup pengecualian tersebut, tak cukup. Kena faham the impact. Sekarang ini apa yang berlaku? Ada syarikat-syarikat logistik yang pada waktu itu nak absorb the cost lah. Dia nak simpan sikit. 6% naik ni dia tak nak naikkan semua. Dia kata dia boleh mampu untuk absorb lagi cost tersebut. Dan mungkin akan naikkan kemudian. Sekarang ini cost tersebut bila nak naikkan, datang pula kenaikan harga diesel. Tetapi untuk sektor logistik dah cover katanya. Tetapi isu besar dalam sektor logistik yang diberi flikkan ini sebenarnya, saudara-saudari, kalau nak tahu, tanyalah pengusaha-pengusaha logistik. Kota yang diberikan itu sebenarnya jauh lebih rendah daripada apa yang mereka gunakan. Nah, ini satu cabaran. Ini nanti satu hari, dua hari nanti akan keluar sektor-sektor logistik akan bercakap bahawa kota yang diberikan tidak mencukupi. Jadi kalau kota diberikan itu tidak mencukupi dan kota tersebut tidak dinaikkan, apakah bermakna hujahan kerajaan bahawa kos logistik takkan naik itu akan berlaku? Sebab itu saya kata sendiri, perkara-perkara begini, perkara-perkara besar sebegini, saya sentiasa sebut, betul bercakap tentang subsidi pencasar dan sebagainya, orang ramai bercakap, tetapi penyusunan pelaksanaan itu yang paling penting. Kenaikan bukan 1%, bukan 10%, bukan 15%. 56%. 56%, saudara-saudari. Jadi ini merupakan satu jumlah yang besar. Dan saya yakin mereka pada awalnya menjangkakan bahawa rakyat takkan marah. Saya jangka mereka melihat bahawa mungkin rasa tak ramai pakai diesel, sektor ni kita dah cover dengan flip card. Okey, rasanya orang tak marah. They underestimate apa kesannya kepada rakyat secara keseluruhannya. Sebab itu, apa yang paling penting untuk kita pada hari ini, kami pada hari ini, kami di pihak pembangkang, kita sentiasa jelaskan, tetapi kita kena sampaikan, rakyat mesti sampaikan mesej bahawa kerajaan hari ini kerajaan lara. Dia tak boleh berterusan macam ini. Nak jadi kerajaan betul-betul. Nak jadi Perdana Menteri betul-betul. Nak jadi Menteri Ekonomi betul-betul. Apa yang berlaku pada hari ini, buat sesuatu perkara, rasa nak buat ini, dia buat rasa. Bila kita tanya, mana kerangka besarnya yang kerajaan ada, semua orang senyap. Kalau berterusan begini, kita tak tahu apakah langkah-langkah yang berikutnya. Penyusunan sektor ekonomi ini biasa. Tetapi cara penyusunan, kaedah penyusunan itu yang menjadi cara atau menjadi pendekatan yang kita lihat setakat mana kesannya kepada rakyat. Saudara-saudari, itu belum bercakap lagi tentang hutang. Itu belum bercakap lagi tentang defisit. Itu belum bercakap lagi tentang perbelanjaan. Dan jika kita teliti segala perkara ini, kita lihat bahawa sebenarnya kita tak jelas apa kerajaan nak capai. Tadi yang Muhammad Pacuk kata melihat bahawa keadaan ini seolah-olah kerajaan nak mencapai mengurangkan defisit fiskal. Defisit fiskal seperti mana yang disasarkan nak capai defisit fiskal sekian-sekian. Saudara-saudari, cara paling mudah untuk mengurangkan defisit, apa kita buat? Tak belanja. Tak belanja, tak ada beza. Bila tak belanja, bila kurangkan perbelanjaan. Tetapi kesan pengurangan perbelanjaan inilah yang paling besar. Sebab itu satu keseimbangan perlu dicari bila mana-mana kerajaan pun nak susun berkaitan dengan defisit, nak turunkan defisit dan sebagainya. Keseimbangan antara penurunan defisit dan kesan kepada rakyat itu perlu diteliti dan perlu dijelaskan dan perlu disusun dengan baik. Kerajaan akan mengalihkan penjimatan penyelarasan subsidi diesel dengan meningkatkan jumlah kereta api di negara ini agar rakyat dapat menggunakan pengangkutan awam itu secara menyeluruh. Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli berkata,
Ia kerana kereta api tidak mencukupi dan kerajaan berhasrat untuk menaik taraf kereta api dari Padang Besar ke Johor Bahru dalam tempoh 5 tahun daripada sekarang agar 30% kapasiti penggunaannya mampu meningkat berkali-kali ganda. Menurut beliau, hasrat itu selari dengan salah satu matlamat penyelarasan semula subsidi iaitu memastikan hanya orang yang layak mendapat subsidi dan selebihnya dilaburkan untuk infrastruktur utama negara. Landasan kereta api kita boleh tahan hebat. Kerajaan terdahulu belanja lebih RM20 bilion untuk buat landasan kereta api berkembar dari Padang Besar ke Johor Bahru, tetapi kereta api yang ada hanya gunakan 30% kapasiti sahaja. Kalau tanya orang, mereka masih maki kita sebab kereta api tak cukup. Jika kita ada wang, lori kontena tak bising sangat mengenai diesel sebab mereka akan gunakan kereta api, katanya menerusi hantaran video di Facebook pada Jumaat. Sebelum ini, Sinar Harian melaporkan kerajaan menetapkan harga diesel di Semenanjung pada kadar RM3.35 seliter bermula 10 Jun selaras dengan pelaksanaan penyelarasan semula subsidi bahan api tersebut. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan, penetapan dibuat mengikut harga pasaran tanpa subsidi berdasarkan purata bulan Mei 2024 mengikut formula automatic pricing mekanisme. Menurutnya, untuk tempoh seterusnya harga diesel semasa akan diumumkan pada setiap minggu, mengikut amalan semasa Kementerian Kewangan, MOF. Mengulas lanjut, Rafizi berpandangan, sekiranya kapasiti kereta api meningkat, rakyat yang memandu kenderaan dan bergantung sepenuhnya kepada penggunaan jalan raya akan berkurangan tahun demi tahun. Cerita sekarang ini, bagaimana kita nak bergerak ke hadapan? Masalah ini tak boleh serahkan kepada orang lain. Kita sedia maklum segala masalah ini maka keputusan perlu dibuat. Sebelah sana, pembangkang akan janji atau maki macam-macam sebab mereka fikir kemudian, katanya.